Di Asahan, Sumatera Utara ada sebuah warung kuliner makanan yang menyajikan sambal unik yang namanya sambal cobek Borneo. Sambal khas Kalimantan tersebut dimasak menggunakan cobek, membuat cita rasa sambal yang khas dan tentunya disajikan panas-panas. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Ya, inilah dia sambal cobek bakar Gami Borneo yang dapat Anda temui di Warung Mas Basir Jalan Cokroaminoto, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Pengolahan sambal cobek bakar Gami Borneo ini pun cukup unik dan menarik. Sambal cobek dimasak menggunakan cobek yang terbuat dari tanah liat, kemudian dimasak di dalam tungku dengan api besar. Basir, juru masak sambal cobek, mengatakan sambal cobek Gami Borneo ini merupakan ciri khas Kalimantan. Menu olahan sambal cobek beragam, yakni ayam bule cobek, bebek cobek, ayam deso cobek, dan ikan cobek. Sajian makanan ini masih fresh dan panas, serta aroma cobek tentunya menggugah selera. Kalau sambalnya enak, terus agak unik gitu ya, karena makannya langsung dari cobek. Terus dan gitu cobeknya juga silakan sih, karena cuma dari tanah liat. Kita panas cobeknya, sampai nyala, baru kita masukkan menu yang udah digoreng, kita masukkan. Harga jual per porsinya pun cukup terjangkau, yakni antara Rp18.000 hingga Rp25.000 per porsinya. Bagaimana pemirsa, Anda tertarik untuk mencobanya? Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.